Kita ingin tidak ada mahasiswa di UNS itu sampai cuti atau bahkan sampai berhenti kuliah karena masalah ekonomi kan kita tahu sendiri kan perekonomian semua orang tua itu terdampak. Loh, kok udah nggak ada pilihan rupiah, kita juga bingung gitu. Padahal di awal itu gerakan kita juga nolak. Dulu ada 0 rupiah? Ada 0 rupiah, pilihan rupiah. Sekarang udah nggak ada. Jadi pandemi bukannya malah turun tapi malah nambah ya? Makin meninggi. Hebat UNS. Terus di bawahnya ada kalimat, menolak ketidakadilan, mari kita lawan kawan-kawan. Nah itu gak suka ternyata. Kenapa? Gak suka ada kata-kata lawan. Karena dianggap, masa anak ngelawan orang tua? Itu siapa yang bilang lawan orang tua? Ya, aku kan dipanggil sama dekan. Dekan bilang katanya ini titipan dari Pak Rektor. Kalau Pak Rektor gak suka sama kata-kata yang dibawa. Anak ngelawan orang tua. Jadi dia bikin coba konsep ayah dan anak. Iya. Gitu. Ini kok jadi kayak zaman Orde Baru. Iya. Soeharto bapak dari segala bapak. Yes. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Malam hari ini saya sudah bersama dua kawan dari UNS Bergerak. Mungkin dari Bung ini siapa? Nama aku Firzan Kifari. Firzan. Ya, nama aku Muhammad Zaki Zamani, biasa dipanggil Zaki. Oke, jadi udah ada Bung Firza dan Zaki dari UNS Bergerak yang kemarin sempat bikin heboh di media sosial, sempat trending di Twitter, juga sempat bikin beberapa ya alumni lah turun tangan dengan aksi mereka. Nah, makanya malam hari ini kali ini kita akan bahas soal apa yang mereka perjuangkan, yang mereka lakukan di UNS Bergerak ini. Nah, mungkin Bung Zaki dan Bung Firza bisa jelasin dulu UNS Bergerak ini sejak kapan mulai ada? Siapa dulu nih? Iya, Mas Firza dulu dan nanti aku. Seingatku UNS Bergerak ini muncul juga udah masuk masa pandemi, mungkin sekitar bulan-bulan April. Waktu itu kita mencoba inisiasi ini untuk mengawal Hardiknas, kemudian setahun rektor awalnya itu. Karena kita nggak tahu permasalahan selanjutnya kayak gimana. Awalnya itu kita bentuk karena beberapa waktu kebelakang gerakan kita dianggap tidak representatif kalau hanya dari BEM saja. Makanya kita mencoba untuk menginisiasi adanya gerakan bersama. Oh, gerakan bersama yang memang. Iya, gerakan memang itu pure dari mahasiswa. Nah, sampai saat ini ada beberapa lembaga dan juga individu yang masuk di Instagram. Jadi kalau lembaga itu ada dari Liumsa UNS, kemudian juga ada dari Ormek-Ormek. Oh, ada Ormek-Ormek. Ada Ormek juga. Kemarin tergabung ada GMNI, ada kami yang di UNS, kemudian juga ada HMI. HMI IB, ISIP, sama HMI FKIP. Berarti BM juga meskipun tidak lagi membawa nama aliansi BM UNS, tapi ada di dalamnya terlibat? Di dalam terlibat di situ. Nah, sampai saat ini. Dari teman-teman himpunan yang ada di UNS itu juga turut tergabung dalam aliansi. Oh, di dalam aliansi. Iya. Jadi memang tidak hanya organisasi yang ada di kampus, tapi juga beberapa ormek dan individu juga terlibat di dalam. Terlibat. Nah, itu kan tadi berarti ini muncul pertama sejak evaluasi soal yang benar-benar dari mahasiswa yang tidak hanya itu-itu saja. Iya. Terus merespon soal Hardiknas dan iya, mengawal untuk Hardiknas. Hardiknas dan setahun rektor. Apalagi di tengah pandemi ini ya, memang ada banyak permasalahan khususnya di kampus. Jadi itu kan dulu awalnya kita mengawal Hardiknas kan pakai lembaga ya, Mas. Iya. Oh, pakai lembaga pertama. Iya, lembaga awalnya. Cuma kan karena hasil pokoknya ada forum dengan WR1 dan WR3 itu yang dihadiri secara terbatas diwakili oleh BEMU selaku aliansi BEMSO UNS ya. Saat itu ketika menyampaikan dikatakan bahwa apa yang disampaikan dari perwakilan itu bukan suara dari mahasiswa. Bukan. Dikatakan oleh rektorat. Jadi ada notulensinya tuh, bukan dari WR itu yang mengatakan. Oh, jadi sehingga kalian bikin daripada nanti dibilang-bilang begini lagi, mending kita gerakin rame-rame. Awalnya tuntutannya masih seputar soal Hardiknas. Masalah-masalah setahun rektor juga terkait janji rektor ketika pertama menjabat sampai sekarang. Semakin kesini yang kemarin. Nah, ya isunya makin ini kompleks. Terus kenapa sampai bahas yang sekarang yang soal UKT ini? Nah, ini gimana soal tuntutan yang sekarang ini? Karena
aku rasa kalau soal UKT hampir semua kampus ya, hampir semua kampus juga sepakat kalau kita perlu adanya potongan UKT bagi seluruh mahasiswa secara menyeluruh, bukan hanya beberapa persentase itu. Terus kita juga menyepakati untuk gerakan ini coba kita fokuskan dulu di gerakan pandemi ini. Untuk setahun rektor coba kita cooling down dulu, kita fokus ke gerakan di masa pandemi ini. Terus sepakat seperti itu. Itu akhirnya selama beberapa minggu kita buat kajian, akhirnya muncul dasar sila itu 10 tuntutan maklumat masa UNS. Intinya yang persoalan yang dihadapi mahasiswa pada masa pandemi. Itu ada beberapa sih yang di luar. Antaranya apa aja tuh? Mungkin 3 atau berapa? Lagi mungkin. Ya, jadi 10 dasar sila tuh kalau yang terkait pandeminya. Jadi kita ingin tidak ada mahasiswa di UNS itu sampai cuti atau bahkan sampai berhenti kuliah karena masalah ekonomi kan kita tahu sendiri kan perekonomian semua orang tua itu terdampak. Nah, selain itu kita juga kan dari UNS memberlakukan kebijakan dari Mendikbud juga ya kait dispen COVID. Nah, kita tuh juga pengen bahwa mereka teman-teman kita yang mengajukan dijamin tuh dalam pengajuan itu diterima, nggak ada yang tertolak gitu. Selain itu juga kita masih membawa terkait satu tahun rektor juga itu ya, terkait kebebasan mimbar akademis. Oh iya. Ya, jadi aku tahu UNS ini cukup berbahaya dalam hal kritik kan ya. Diskusi banyak banget. Narasumbernya dosen langsung tuh. Langsung di represif. Jangan sampai terjadi diskusi itu. Jangan sampai terjadi. Kemarin dari akademis ada diskusi soal apa namanya? Diversasi pendidikan. Dan salah satu dosen di sejarah di sejarah. Akhirnya dosennya di telepon kan sama salah satu pimpinan untuk kemudian jangan sampai ngisi situ. Akhirnya kita ganti ke dari aliansi di Ambiar di Bandung. Jadi itu sebenarnya tadinya itu dosen. Tapi karena memang dapat intervensi ganti Ambiar. Pada itu baru pamflet rilis ya. Baru banget rilis. Jadi memang permasalahan yang dibawa juga selain UKT ini dan ya masalah ekonomi soal rom demokrasi ya mimbar akademik ya di kampus. Terus juga ini sih masalah terkait SPI yang baru kemarin muncul, norovirusnya hilang, kemudian itu juga masuk dalam tuntutan kalian. Nah, kalau soal SPI bagaimana menurut kalian? Karena aku lihat kemarin ada sampai ternyata bukan hanya ITB yang ratusan juta, UNS nyampe ratusan juta. Kita juga bingung ya, itu tiba-tiba banget ya muncul. Jadi, kita tahunya tuh malah dari maba-maba yang itu tuh mau daftar mandiri. Nah, jadi loh kok udah nggak ada pilihan rupiah, kita juga bingung gitu. Padahal di awal itu gerakan kita juga nolak. Dulu ada 0 rupiah? Ada 0 rupiah gerakan SP-nya. Sekarang ada, udah nggak ada. Jadi pandemi bukannya malah turun tapi malah nambah ya? Makin meninggi. Hebat tuh UNS. Berarti mereka juga tahu. Pimpinan tuh katanya ekonomi orang tua terdampak lah. Padahal harusnya mereka tahu soal itu. Iya, harusnya paham. Itu. Kemudian juga ada ini terkait kekerasan seksual juga, kita juga semen situ. Yang mungkin harapannya ada peraturan yang menaungi hal itu. Sampai saat ini masih belum ada di UNS. Nah, jadi itu juga masuk di maklumat itu. Maklumat itu. Nah, terus ini kan yang bikin heboh ini kan aksi yang baru-baru ini kan, yang hari Senin ya. Nah, hari Senin di situ kan ada yang kayak yang dipermasalahin juga ini kan sama rektorat kalian, dekanat ya? Iya, dekan juga. Universitas Gawi Susah, UNS. UNS. Nah, itu kan ada yang bilang, terus ada juga poster yang dijual kan, disita. Iya. Nah, terus sampai ada pernyataan dari Ika lah yang kalian dituduh sampai menjual begini, jadi kan kayak melacurkan, merendahkan alma mater. Nah, kalian sendiri kenapa sampai kepikiran Universitas Gawe Susah? Aku rasa itu gak perlu filosofi yang dalam, dan memang itu udah jadi suara hatinya mahasiswa, artinya memang dari melihat permasalahan yang ada emang bikin susah kebijakan kampus ini soal tadi bebas semuanya diberangus diskusi, yang bikin tulisan sama sekali nggak direspon secara akademisi kan, malah dipanggil satu-satu segala macam. Terus juga soal SPI ya bikin susah juga, rupiah hilang dan juga nominal makin tinggi. Soal UKT juga harusnya ada potongan tapi ternyata nggak ada sampai sekarang. Berarti sejauh ini kan ngelihat UNS belakangan ini yang tiap ada orang kritis pasti dia panggil atau ada orang mengisi dilarang. Kalian sejauh ini di UNS Bergerak udah dapat panggilan atau intimidasi atau lain-lain enggak? Saya kemarin lagi. Kemarin si Joker ini. Cuma gara-gara poster. Bikin poster seruan audiensi terbuka. Terus di bawahnya ada kalimat
menolak ketidakadilan, mari kita lawan kawan-kawan. Nah itu gak suka ternyata. Kenapa? Gak suka ada kata-kata lawan. Karena dianggap masa anak ngelawan orang tua. Itu siapa yang bilang lawan orang tua? Aku kan pelajar sama dekan. Dekan bilang katanya ini titipan dari Pak Rektor. Kalau Pak Rektor gak suka sama kata-kata yang dibawa. Anak lawan orang tua. Jadi dia bikin coba konsep ayah dan anak. Iya. Yeah, yeah, gitu. Ini kok jadi kayak zaman Orde Baru. Iya. Soeharto bapak dari segala bapak. Dikit-dikit ya langsung. Jadi kan kalau seandainya konsep ayah dan bapak begitu, ya pasti apapun ya seolah-olah ya apa mereka yeah bikin kebijakan apapun ya so, kita nggak bisa protes. Nah, berarti cuma sampai kemarin itu dapat intimidasi soal itu. Gara-gara itu doang kalau aku kemarin ikutin ya dipanggilnya cuma gara-gara kata-kata itu. Kata-kata lawan. Kata-kata lawan. Kamu menghadap ke sana? Iya dipanggil sana. Nah terus sejauh ini udah berapa kali audiensi? Kan udah kulihat udah beberapa kali gitu kalian aksi dari sejak Hardiknas. Jadi itu kita kan ngirim undangan audiensi, kita kan udah baik-baik. Jadi kalau teman-teman juga tahu ya kemarin kita tuh di counternya dengan katanya harus menyampaikan dengan baik. Cara baik-baik. Ya padahal kita udah 3 kali mengajukan undangan audiensi, cuma ya responnya tuh hanya ya undangan workshop ataupun pertemuan-pertemuan ya, dengan terbatas. Normatif. Ya, normatif juga. Padahal kan yang kita inginkan anak dan bapak ya semua anaknya harus cool bisa menemui ikut teman juga anaknya kan. Oh ya, jadi aku jadi keinget selalu pasti dicibir begitu kalau ada aksi dulu. Yang bu kalau nyampaikan aspirasi yang cara baik-baik. Iya. Aku kebanyakan itu kalau bilang, bro, kita kalau seandainya jalan damai itu bisa ditempuh dan berhasil. Iya, ngapain harus pasti itu kita orang paling terakhir nolak gitu. Iya. Itu pasti jalan yang bakalan kita ambil. Iya. Gak mungkin kita panas-panas sampai udah panas-panas begini kan. Ibaratkan kayak ini udah opsi paling terakhir banget gitu. Belajar dari pengalaman-pengalaman, ya ini udah opsi terakhir. Nah makanya untuk mungkin ada yang masih berpemahaman seperti itu, karena aku lihat ya karena isu UNS lumayan ramai di Twitter. Aku ngeliat ada yang balas postingan UNS Fest itu. Iya. Yang nggak dibilang mau kalian cari kerja sana buat orang tua, gitu kan? Ya, dia mungkin belum merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan lain. Karena banyak ya, mungkin ke Zaki banyak cerita-cerita yang memang baru juga nggak mampu untuk bayar. Oh, jadi gimana kalau cerita-cerita soal? Ya kan banyak ya dari teman-teman. Aku kan dari FKIP ya. Okay. Jadi banyak tuh dari teman-teman mahasiswa FKIP tuh yang ngontek ke kita lah. Mereka kesusahan bayar UKT, apalagi mereka udah mencicil. Cicilannya belum selesai, semester ini harus bayar lagi. Ya, gitu. Mereka kebingungan, nggak ada solusi. Makanya kan dari kita tetap inginnya tuh pemerataan gitu tadi, potongan, tapi potongan dengan persentase yang emang beda-beda dan transparan tentunya. Iya, ya, biar kita nggak ada lagi saling curiga. Iya. Setelah kemarin kalian aksi, terus ada nggak rektorat nemuin kalian? Orang dari perwakilan R1, R2 atau rektor sendiri ada? Jadi nanti saya kemudiannya. Kalau bicara kronologis itu awal pertama kita aksi, kita coba ini negosiasi sama pihak kampus dan ternyata masih belum mau menemui yang dia ajukan adalah perwakilan silakan masuk. Nah kita tolak karena kita nggak mau cuma perwakilan yang masuk, kita pengen disaksikan oleh semua mahasiswa. Akhirnya setelah didesak, setelah kita bikin spanduk UNS Jakarta mahasiswa, kemudian kita mendesak ke masuk ke dalam, akhirnya kemudian baru dari pihak kampus PR3 dan jajarannya itu bisa menemui. Tapi sayang itu juga masih belum bisa ketemu sama Pak Jamal. Bukan rektor yang datang. Bukan yang datang. Jadi bapak-bapak IKA alumni, Bapak Jamal bahkan kemarin nggak turun. Nah, tapi kita nggak tahu ya alasannya apa, nggak tahu tuh. Kita tahu alasannya apa. Kemudian di hasil itu pun kita belum sepenuhnya menang lah, karena goals kita kan adanya nota kesepahaman tentang itu masih belum ditandatangani oleh pihak rektor. Tuh, yang tenang ini adalah surat kesepakatan agar segera diadakannya audiens terbuka sesegera mungkin. Itu yang tantangan ini. Dan itu yang akan kita kawal ke depannya. Oh, jadi nota kesepahaman kalian tidak ditandatangani, tapi ada perjanjian bahwa akan ada audiensi ya, terbuka saja. Tuntutan kita. Tuntutan kalian. Itu tadi kan dulu awalnya kajian itu kan nggak pernah diterima ya. Dan akhirnya kemarin diterima, itu juga termasuk kesepakatan kita juga bahwasanya mereka sudah menerima kajian akademis sekaligus rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan atas dasar sila itu tadi. Nah, tapi ini kan bentar lagi ya. Ini kan sampai tanggal 7 Agustus ya kalau kampus kalian bayar. Ya. Nah, ini berarti otomatis harus sebelum itu dong audiensinya. Harus. Makanya ini kita coba terus kawal, kita bakal terus susun eskalasi
supaya ya, supaya terus mendesak sebelum tanggal 7 ini udah fix semua lah. Fix semua. Oh ya, dan sudah ada apa artinya tuntutan kalian udah bisa diterima dan enggak ada lagi mahasiswa yang terpaksa harus cuti ya. Yes. Nah, terus ada satu ini yang mungkin agak paling penting ini ya. Karena kalau biasa aksi di luar sah-sah saja gitu. Ada banyak polisi yang datang gitu kan. Tapi kan kampus yang ngurung bilang kebebasan akademik, terus di mana kita bisa bersuara sebebas apapun itu di kampus itu tempatnya gitu. Nah, kalian sendiri kalau aksi kemarin ya. Aksi kemarin kan akhir-akhir ini kalau di pengalaman kampus di Zimbabwe ada gitu polisi-polisi Zimbabwe datang. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak gitu polisi bikin apa kayak gitu di aksi kalian? Ya, jadi kemarin kita juga heran ya. Heran. Padahal heran aksi di dalam kampus ya, tapi di depan gerbang itu udah ada segelintir polisi tuh yang datang ya. Mereka emang cuma di pinggir-pinggir jalan, tapi emang kayaknya memang disiapkan buat itu sih, ngawal masa aksi demo. Karena yang dari kita tahu pun ya mereka semacam disuguh oleh pihak kampus. Oh, gitu. Ada ya, acara gitu ya di situ. Ya, ada acara dari untuk polisinya kayak gitu. Oh. Yang kemarin bikin kita heran, padahal aksi hanya di kampus. Biasanya ada nggak mereka gitu? Nggak ada sama sekali biasanya. Biasanya kalau kalian aksi ya ada. Dari satpam. Satpam doang ya. Iya, dulu aku juga biasa kalau aksi di kampus pasti satpam doang. Ya, makanya ini heran sampai segitunya, padahal cuma aksi ya, padahal kita awalnya juga aksi itu ya damai ya. Ya, kita nggak ada aksi untuk ricu segala macam, nggak ada. Tapi tiba-tiba malah datang ini. Ya, nggak tahu ya tujuannya apa. Oh, ya Pak polisi, tolonglah kalau ada aksi-aksi kawan-kawan UNS, mereka bukan bikin kacau kok. Nggak, aku yakin mereka nggak sedang berusaha untuk membunuh Prof Jama. Cuma rindu, Bapak rindu aja. Kami rindu. Bertemu kita. Tuh, oke. Terus ketika baca itu. Respon kalian ke Ika itu yang nuduh kalian aneh-aneh gitu. Untuk mungkin kalian pengen gitu ngomongin ke orang-orang luar sana. Respon Ika mungkin kan ada dua ya. Ada buzzer ya, ada buzzer dan Ika. Mungkin yang pertama soal buzzer dulu yang ngata-ngatain soal aksi kalian. Mungkin ada yang pengen kalian klarifikasi ke mereka soal tuduhan-tuduhan. Iya, mungkin ini ya pertama banyak yang bilang kenapa di masa pandemi ini malah berkerumun segala macam. Satu hal pertama aksi kita seruannya adalah juga jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak artinya tidak boleh berkerumun. Protokol ya, terlalu. Ya, sekarang kita masker, bawa sanitizer, itu kita coba himbau kepada masa aksi. Terus kalau kita diam aja nggak ada gerakan, ya sampai kapan kebijakan ini akan semena-mena gitu kan, nggak ada perlawanan segala macam. Apalagi dengan tadi bukannya turun malah nambah. Malah nambah. Ya, di tengah pandemi. Apalagi hari ini udah masuk pembayaran UKT. Artinya kalau kita nggak ada satu hal, nggak ada sikap, ya kita akan tetap bayar UKT secara penuh tanpa adanya keringanan bagi seluruh mahasiswa. Nah, terus kalau ada yang bilang kita cara baik-baik audiensi mentah ya, terus ya. Kita udah tiga kali ngadain audiensi, tapi ternyata sampai hari ini nggak digubris. Kemarin pun kita cuma bertemu sama WR3, nggak bertemu sama Pak Jamalnya gitu. Terus mungkin kalau untuk IKA ini, ya, Ikatan Alumni UNS ini yang kemarin sempat menyurati kalian, mungkin kalian ada respon terhadap surat mereka? Ini dari Almed juga ya. Jadi Almed emang masuk ke itu juga yang kita perjuangkan. Jadi kan alma mater untuk mahasiswa baru tuh sekarang udah dikeluarkan dari perincian buat pembayaran UKT. Harus beli lagi ya? Iya, harus beli lagi. Jadi UKT-nya masih namanya sama, tapi ya itu harus beli Almed lagi dengan seharga 185. Ya, makanya kemarin kita ketika aksi juga ya, kita memparadekan alma mater tuh dijual. Jadi kita tuh bukan ngehina alma mater UNS. Justru sedang kayak kritik gitu. Ya, memberikan masukan supaya alma mater tuh balik lagi ke UKT. Iya, karena menurutku ada dua hal yang gak dipahami sama Ika dalam respon gerakan kita. Satu, Ika tidak merespon gerakan kita secara menyeluruh. Dia hanya melihat sorotan ketika kita aksi. Dengan terbukti di salah satu kalimat suratnya, kalau kalian mau ketemu Pak Jamal ya ketemu aja, pasti beliau akan respon. Nah, mereka nggak melihat gerakan kita sebelumnya. Kita udah mengajukan tiga kali audiensi, tapi nggak digubris. Yang kedua, Ika juga nggak melihat substansi yang kita bawa, nggak melihat hal itu. Tadi yang dibilang Zaki, Almed soal dijual itu bukan kita menjual Almed, tapi kita mencoba untuk itu rasa kekecewaan kita ya. Kenapa kemudian Almed dijual terpisah? Ya kayak beli di Shopee lah ya, dijual terpisah. Ada uang kuliah tunggal ya. Ternyata harus. Iya, itu menyalahi aturan misalnya. Iya, aturan. Jadi kalian bukan berarti ketika mengkritik UNS itu terus kalian merendahkan UNS. Tidak. Justru kalian sedang biar bagaimana UNS ini jadi
kayak ramah ke mahasiswanya juga gitu kan, dan bentuk rasa ke ya, rasa peduli kalian cintaan ya? Lah pada UNS kita lewat situ. Dan sebenarnya solusi juga ya kan, kampus tuh bilangnya kenapa mengeluarkan alma mater kan karena sebelumnya keterlambatan ya dalam pembagian alma mater ke maba. Jadi alasannya karena itu. Padahal kan kita merekomendasikannya dengan mengganti tender ataupun konveksi yang dijadikan vendor. Jadi bukan malah harus mengeluarkan dari CSAUKT. Terus ada pernyataan yang di bagian akhir itu, paragraf 2 terakhir yang dari Ika itu, kalau nggak salah dia bilang jangan lelah untuk berjuang mengharumkan UNS. Berarti seolah-olah apa yang kalian lakukan sekarang ini bukan demi UNS itu sendiri. Nah, kalian sendiri melihat itu bagaimana itu? Bagaimana? Pernyataan? Ya, kalau dari aku ya, padahal kan kalau dibilang tidak mengharumkan kan nggak mungkin ya. Kita kan memperjuangkan dari hak-hak teman-teman juga ya. Jadi terkait tuntutan-tuntutan yang kita bawa tuh ya semua tuh demi masukan kritik membangun buat UNS. Jadi bukan hanya untuk merendahkan nama UNS juga. Nggak ada sama sekali memang. Nggak ada itu. Maksud sama sekali. Itu tergantung kita melihat dari mana sih sudut panjangnya. Kalau kita melihat dari mahasiswa, aku rasa kemarin banyak sekali dukungan untuk ketika kita aksi. Karena di kolom komentar banyak ya. Iya. Iya sih, kalau aku melihat itu. Justru dukungan itu paling banyak. Iya. Dan yang kalaupun yang mencibir kalian itu justru datang dari aku nih, aku nggak tahu. Iya, aku juga bukan, ini followernya 2, 3 ya. Justru kalau dia di UNS Manifest kan itu kalau ada yang nge-tweet itu malah justru komen balas-balasannya kan dukungan semua ke teman-teman yang lakuin aksi gitu kan. Itu kan makanya pas aku ngeliat kemarin, lumayan ramai juga ini UNS ini nih, ketimbang kampus sebelahnya. Nah, jadi ya kalaupun ada balasan yang mencibir ya dari akun-akun yang kayak tadi itu yang itu tinggal bagi mereka mendefinisikan itu mengharumkan nama UNS itu. Kan kita semua punya cara masing-masing ya buat mengharumkan nama UNS. Nah, mungkin kamu kalian berdua di sini kan kalau aku baca situ udah lebih dari 30 tahun ya ketua yang alumni itu yang lulus itu kan. Saya yang udah belajar lebih dari 30 tahun. Oh, iya ada tulisan itu. Ya mungkin kan ya seperti yang tadi di awal, tidak membaca apa yang kalian tuntutan, tidak mempelajari apa yang kalian tuntutan. Mungkin ya kalau aku bisa bilang juga kayak mungkin zamannya beda ya, karena di zaman mereka wajar UNS mereka apa USPP-nya murah deh. Aku waktu itu lihat ada yang 500.000 yang angkatan 2009, terus apalagi yang ke bawah mungkin ada yang 50.000. nah kalian sendiri mungkin ada gitu yang pengen kalian omongin ke alumni yang mungkin salah paham ini, iya maksudnya, atau minta dukungan dan didukung. Maksudnya kita gerakan kemarin itu juga bukan berarti nggak ada dasar. Kita punya dasar, kita punya lima kajian yang akhirnya kemudian muncul dari Sasila. Maka kalau mau kritik ya silakan kritiki substansi yang kita bawa itu, jangan membawa ya narasi moralis lagi yang diangkat ya itu. Silakan kritiki itu karena kajian yang kita buat bukan sembarangan. Bukan sembarangan, kita riset survei-survei mahasiswa yang memang tidak mampu ya untuk di masa pandemi ini terkait ekonominya. Artinya pesantrennya mungkin Mas Mbak Bapak Ibu Ika bisa dilihat dulu bagaimana kajian substansi yang sudah kita buat. Substansinya kayak gimana? Jangan dengar dari satu narasi aja. Ya. Mungkin ada yang pengen kalian lurusin ke teman-teman di luar soal UNS Bergerak, tuntutan UNS Bergerak ini. Lagi dulu mungkin. Nah, ya, oke. Okay. Kalau dari aku ya mungkin terkait gerakan dari aliansi UNS Bergerak. Yang pertama yang ingin kita luruskan juga, terkait orang-orang yang tergabung ya. Kan seringkali hanya dikira lembaga-lembaga BEM ya yang tergabung di situ, padahal di situ ada masa individu juga yang di situ mereka nggak tergabung dalam organisasi manapun, tapi mereka juga ikut tergerak dan mengawal, bahkan dari awal didirikannya sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait aksi kemarin ya, yang kita keluarkan adalah bahwasanya di tengah pandemi ini kita tetap sesuai protokol. Jadi kan yang teman-teman banyak mengkonter kan kemarin katanya di tengah pandemi, tapi kok malah berkerumun dan melakukan aksi, padahal kan kita di sana melakukan jaga jarak, terus kemudian pakai masker dan juga hand sanitizer. Itu kemudian yang ketiga ya terkait substansi yang kita bawa ya. Jadi kita tuh seperti yang dikatakan Virgin tadi ya, kita berdasarkan dari kajian, jadi bukan hanya ya sekedar ambis belaka buat menuntut birokrat kampus itu kalau yang ingin kita luruskan. Dan juga ini sih gerakan kita tuh udah gerakan lama ya, jadi
udah dari awal-awal masa pandemi kita kawal untuk Hardiknas dan satu tahun rektor sampai sekarang ini, itu mungkin yang ingin kita terus. Jadi bukan hanya gerakan singkat belaka. Oke, kan Bung Firza. Tadi mungkin udah sama Zaki ya, cuma aku nambahin, aku cuma pesan, corona kan emang berbahaya ya, cuma lebih berbahaya lagi kebijakan kampus yang semena-mena, itu yang perlu kita lawan juga. Karena kalau kita membiarkan hal itu ya, akan banyak mahasiswa yang lebih sengsara lagi, ya. Itu sih mungkin pesanku. Tadi udah sama Zaki terkait beberapa hal disampaikan. Oke, jadi itu teman-teman obrolanku tentang UNS bergerak, karena ya cukup prihatin juga melihat respon kemarin terhadap aksi mereka. Ya bukan respon, kalau aku mah masa bodoh yang respon-respon netizen itu. Malah justru respon dari yang Ika itu yang aku kenal, alah kenapa kok sampai harus begini gitu kan. Nah itu klarifikasi langsung, jawaban langsung dari kawan-kawan UNS Bergerak, yang mewakili UNS Bergerak yang malam hari ini bisa aku ajak ngobrol-ngobrol. Nah, terima kasih juga buat mbak-mbaknya sana. Mbak-mbak boba, mbak apa ini? Haha. Bumba. Haha Food Court Hijau Hitam yang sudah meminjamkan tempat buat kita malam hari ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.